Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Derosa Auto. Hari ini Rosa lagi main di WTC Serpong. Kita mau review showroom mobil di Gunawan Autocart nih teman-teman. Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, share. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Derosa Auto. Buat teman-teman yang showroomnya mau di review atau unitnya mau di review, boleh menghubungi channel Derosa Auto atau di nomor WhatsApp Rosa di 0859-2154-1683. Kita akan bikin showroomnya semakin terkenal, jualannya lebih mudah. Nah teman-teman, hari ini Rosa ingin mereview unit mobilnya karena ownernya lagi sibuk nih, jadi Rosa sendiri yang review. Nama ownernya Mas Ferry, nanti kita cantumin nomor teleponnya, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi Mas Ferry untuk tahu lebih lanjut spek-spek mobil atau mau nego harganya. Dari unit yang pertama, kita langsung cek ke unitnya. Nah teman-teman, ini ada Mobilio tahun 2017, bertransmisi Matic, SCVT, KM-nya 90.000. Pajaknya panjang bulan Februari, alamat STNK Tangerang, Kabupaten Gading, Serpong. Ini kita jual harga cash-nya 173 nego. Untuk paket kredit DP bisa 20 juta, angsuran di 4,1 selama 59 bulan. Untuk keseluruhan interior eksterior, ini mobilnya siap pakai teman-teman, nggak ada bekas nabrak, insiden atau bekas banjir. Ini juga dia ada garansi mesin dan transmisi selama 1 bulan. Jadi mobil dijamin siap pakai untuk teman-teman yang lagi cari-cari unit. Ingat ya teman-teman, Mobilio tahun 2017, bertransmisi Matic, tipenya SCVT, KM-nya 90.000, pajak panjang bulan Februari, alamat STNK Tangerang, Kabupaten Gading, Serpong. Kita lanjut satu lagi mobilnya. Ini ada Datsun Go Plus yang 3 baris ya teman-teman, tahun 2016. KM-nya di 68.000. Pajak panjang bulan Maret tahun 2023. Alamat STNK Kabupaten Balaraja. Harga cash-nya 85 juta nego. Kita ada paket kreditnya di DP 10 juta, angsuran sekitar 2,5 selama 4 tahun. Untuk keseluruhan interior eksterior, dia interiornya masih orisinil. Semua bodi-bodi masih mulus. Semua kaca-kaca masih bening, kaki-kaki senyap, pokoknya untuk keseluruhan mobil udah siap pakai, masih oke. Nah untuk teman-teman yang berminat cari unit ini bisa langsung menghubungi ownernya, nanti kita tampilin nomor teleponnya Om Ferry-nya ya. Satu lagi ada ya, Suzuki Aerio tahun 2003 ini teman-teman.
KM-nya di 100 ribuan. Pajaknya Januari tahun 2023, transmisinya manual. Alamat STNK plat B Depok, teman-teman ini. Kita jual di harga cash cuma 55 juta, teman-teman. 55 juta nego tipis ya, teman-teman. Ini masih bisa nego loh. Mobilnya masih udah siap pakai, keseluruhan masih oke, semua interior eksterior juga masih mulus banget. Mesin juga garansi, transmisi juga garansi. Ini untuk mesin nggak ada kendala atau apapun, kaki-kaki semua masih cukup bagus, teman-teman. Ini mobil rawatan juga karena nah, untuk teman-teman yang berminat, boleh silakan menghubungi Mas Ferry ownernya ya, teman-teman. Satu lagi, kita ada unit Honda Brio tahun 2017, bertransmisi manual, tipe E yang 1,2. KM-nya 51 ribu, teman-teman. KM-nya masih cukup rendah. Honda Brio tahun 2017 bertransmisi manual, tipenya E yang 1,2, teman-teman. Dia KM-nya masih cukup rendah di 51.000. Alamat STNK-nya dia Karawang, teman-teman. Pajak panjang bulan Februari 2023. Mobilnya juga keseluruhan masih cukup bagus, masih perawatan, mesin semua nggak ada kendala, kaki-kaki. Dia ada garansi mesin sama transmisi juga. Yang mau mobil ini di harga cashnya 115 masih bisa nego. Kita juga ada paket kreditnya di DP 20 juta, angsuran sekitar 2,6 selama 5 tahun atau 60 bulan. Untuk teman-teman yang berminat, silakan menghubungi showroom Gunawan AutoCAD di WTC Serpong atau Om Ferry-nya. Satu lagi ada nih. Nah, teman-teman, ini ada jarang-jarang ya mobilnya. Ada Futura tipe DX manual tahun 2008 yang 1500 cc. Ini mobilnya bagus banget, masih cukup untuk segala keperluan ya, teman-teman. Untuk yang untuk ngangkut keluarga, untuk kondangan bisa, untuk travel bisa, untuk angkutan dalam kota juga bisa. Untuk di rental juga bisa, teman-teman.
alamat STNK-nya Jakarta Barat, pajaknya panjang bulan September 2023. KM-nya di 200 ribuan, tapi masih cukup worth it lah teman-teman, karena di tahun 2000, dari tahun 2008 teman-teman. Ini alamat STNK-nya Jakarta Barat, harganya teman-teman 55 juta masih bisa nego teman-teman. Jadi rekomend banget yang untuk cari-cari unit buat di rental atau untuk angkutan dalam kota, luar kota, untuk travel pun bisa ini. Karena mesin-mesinnya masih cukup bagus, nggak ada kendala, interior sama eksteriornya masih cukup oke, masih cukup mulus, transmisi sama mesinnya garansi teman-teman. Nah kita juga kalau untuk paket kreditnya bisa langsung hubungi ownernya ya teman-teman, karena di harga 55 juta juga di tahun 2008 tergantung leasingnya ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi reviewan Rosa, sekian dari Rosa. Jika ada kurang jelas atau kurang penyampaian, bisa langsung telepon showroom atau ownernya, nanti Rosa tampilin nomor telepon dan alamat showroomnya teman-teman. Sekian dari Rosa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam otomotif di Rosa Auto.